Alright, mula-mula perlukan satu bekas nak tadah bawah ni. Kita tak nak banjir nanti bawah ni nanti. Sebab bila cabut reshaft, minyak akan keluar. Okay, kalau kita tengok dekat gearbox TPS ni, dia memang ada letak satu sendat untuk kita cungkil reshaft ni keluar. Ha, letak pahat kat sini. Lepas tu ketuk. Sekali ketuk je kadang-kadang. Alamak, tukul. Dah, cabut. Nampak eh? Ha, lepas tu minyak pun nitik keluar. Reshaft kita boleh tarik keluar. Memang dia sangat cabut. Kita wira, kita berdana yang kena kepak kanan-kanan. Ini gearbox dia memang dah ada tempat untuk nak ketuk reshaft. Okay, minyak memang akan keluar banyak ni. Banyak mana tu, banyak sangat. Okay, reshaft bocor, minyak grease mungkin kering. Alright, minyak keluar. Ni adalah oisil dry shaft. Okay, ni adalah bekas-bekas minyak grease yang dah kering. Tadi hitam-hitam. Ni yang dah lama tu ni kering. Biasanya minyak ni keluar ni lebih kurang dalam 1 ke 2 liter. Jadi sementara dia nak meleleh keluar ni, saya akan buka yang belah kanan pula. Buat kerja saya, dia pun bocor sebelah. Saya akan ganti kedua-duanya. Okey, tunggu minyak kering. Saya buka belah kanan. Belah kanan tak payahlah nak rekod. Sebelah je. Alright, yang belah kanan pun saya dah cabut. Dry shaft dia. Sekarang ni adalah nak cungkil keluar oisil ni. Oisil ni yang bocornya. Oisil ni yang bocor. Jadi nak cungkil keluar dia, kebanyakan orang dia akan guna screwdriver. Dia akan cungkil macam ni. Okay, tapi kali ni saya nak ajar cara yang senang. Cara yang jauh lagi senang, iaitu menggunakan allen key. Masuk kat dalam ni. Okay. Alah, kamera duduk tengah jalan dah pula, mungkin tak nampak ni. Sekejap, saya letakkan dulu. Okay, agak nampak lah dalam kamera tu. Okay, tarik. Masukkan allen key sini. Jatuh dalam minyak pula. Ya, yang kecil sikit. Ni allen key masuk ke celah ni. Pusing. Ni ha. Twist sikit eh. Okey. Twist. Nak keluar dah. Ha, mudah. Tak perlu nak cungkil-cungkil pakai screwdriver semua yang silai bulan. Celah balo. Housing gearbox. Senang. Keluar tadi pun macam terlalu senang. Rasa dah haus. Tak pelik lah. Minyak dia bocor. Jadi ada lagi baki minyak keluar. Yang terbaik, gantilah minyak auto ni seterus. Tapi sebab minyak auto dia masih lagi baru, perjalanan kurang daripada 10,000. Cuma kita nanti kita top up minyak baru lah. Sekarang nak pasang balik oisil dryshaft baru dekat sini. Ni minyak ada keluar lagi, tapi kita sapu kat keliling dia sebagai pelincir sikit. Dan sapu sikit lagi dekat oisil. Oisil ni saya suka sapu geris sebenarnya. Okay, sapu geris sikit lah. Kamera duduk kat tempat yang agak jelas, tapi dia mengganggu kerja. Baiklah, saya cuba usahakan tekak tak apa nak sebes ni. Ok, saya akan cuba usahakan macam mana nak masukkan oisil ni tanpa mengganggu kamera, sebab kamera berada di tengah-tengah jalan. Mungkin bergagal-gagal lah kalau terlanggar kamera. Ok, oisil kita masuk kat sini. Tadi dekat sini, kat keliling dia ni, saya sapukan grease sedikit supaya mudah nak keluar masuk. Sebab oisil ni sehala, masuk saja. Kalau kita tak boleh nak cungkil balik, kalau dah dalam proses pasang, kalau cungkil biasanya dia akan rosak. Okey, lepas tu kita tak nak masuk sengit macam ni eh. Ni masuk, ni timbul, tak nak. Kita nak masuk dia serentak. Okey, kita nak masukkan dia serentak supaya
Itu kaedah betul lah, kaedah betul. Kalau kita masukkan sengit, nanti kalau kita tutup dia koyak. Okay, yang ni masuk lebih kurang dah semua. Sini. Ha, memang betul kita mengganggu kamera ni. Kamera ni berada di tempat yang paling luas nak masukkan tangan. Okey. Next kita perlukan alat mengetuk. Saya gunakan box saiz 32. Masuk kat sini dan tukul. Oh, memang betul-betul mengganggu kamera ni. Tak ada posisi lah nak ketuk ni. Tanggal kamera lagi. Okey, memang serba tak kena. Kamera ni betul-betul mengganggu laluan. Okey, dah masuk elok. Okey, dah masuk. Kita boleh rasa dengan jari ni yang dia sama, tenggelam. Sama dalam, tenggelam. Dia tak ada timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. Okey, dah siap check. Double check. Saya punya tabiat. Ni tabiat sebenarnya. Mungkin orang lain tak buat, saya yang buat. Saya letak grease kat celah oil seal ni. Oh, tangan, tangan yang salah nak masuk ni. Haa. Oh, terlanggar kamera lagi. Saya letak grease kat celah ni supaya ada pelincir antara dua bibir oil seal kepada shaft, dry shaft nanti. Yeah, letak grease. Oh, langgar lagi kamera. Memang tanya letak banyak mana. Jangan terlalu banyak. Cukup rasa. Sebab kita tak nak grease ni masuk ke dalam. Sebab grease ni dia tak berapa friendly dengan gearbox auto. Sikit-sikit je. Saya pakai grease Pennzoil kat sini. Dia Pennzoil ni bukan grease recycle lah. Ni grease baru. Dia panggil grease manufacturing grease lah. Bukan recycle nya grease. Grease recycle ni tak bagus. Entah apa-apa ada dalam grease tu. Okay, grease ni jenis grease bearing grease. Okay, jadi dah penuh dah ruang antara dua bibir ni. Ada sikit lagi. Nampak dah. Lepas tu kita masukkan dry shaft. Dry shaft saya zoom out sikit. Alright. Okay. Okay, alignment kan betul-betul ni punya. Ah, ni pun susah juga ni. Kamera kat tengah-tengah ni. Masukkan dia tegak lah. Ha, macam ni. Sebab kita nak jaga grease tadi. Kita tak nak grease tadi terkena pada dry shaft. Okay, dah masuk. Sentak sekali. Sentak sekali. Bagi dia masuk rapat. Okay. Dah masuk rapat. Kita pasang balik barang-barang yang kita buka. Yang pertama, dry shaft knuckle dan skru-skru dia. Tabiat saya lagi satu. Sebelum pasang, saya memang kat sini saya akan letak WD-40 sikit. Supaya
kad kat sini. Kat sini ni buka kad. Tak dah. Dah kan. Okey, tarik. Masuk. Goyang. Okey, dah keluar kat sini. Lepas tu kita pasang balik knuckle pada lower arm. Tekan tangan dia. Pola. Okey, dah masuk. Kita nak pasang skru ni. Skru dan nut size 13 ni. Alright. Terbalik nut dengan skru ni. Okey, mana-mana boleh masuk, tak ada masalah. Seterusnya nut. Masih yang sama sini. Ini pun terbiar lagi. Sikit je. Dan letakkan nut saiz 32. Lepas tu pasang balik dia punya safety pin. Settle. Pasang tayar dan turunkan jack. Lepas tu top up minyak gear sikit. Minyak gear tu nanti kena top up sebab yang tumpah pun agak banyak, lebih kurang dalam 1 liter atau 2 liter. Jadi, settle lah kerja-kerja untuk ganti oil seal dry shaft yang bocor. Harap dapat membantu semua. Sekian.